Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bikin Shopee Haul Outfit Sage Green. Dan kali ini khusus untuk blus dan dress. Harganya mulai dari 30 ribuan aja. Pokoknya aku jamin kalian pasti bakal suka banget. So buat teman-teman yang udah kepo, kira-kira aku beli apa aja, just keep on watching. Buat kalian yang salfok sama kemeja sage green yang lagi aku pakai, ini aku udah pernah bikin haulnya. Kalian bisa nonton di atas ini, ataupun kalian nanti cek aja langsung ke pin komen. Kita masuk ke online shop yang pertama. Aku beli dari at pusat baju online termurah, dan ini aku beli cuma 37.000 aja. Namanya Tiara Blues. Bener-bener sage greennya cantik banget. Bahannya pakai bahan crepe. Kalau kebanyakan yang murah-murah harganya kayak gini tuh dia pakai bahan crepe. Nah kalau misal pakai bahan katun, rayon, terus bahan scuba dan lain-lain, pasti itu di atas 50 ribuan. Menurut aku ini benar-benar persis banget kayak yang ada di foto di Shopee-nya, dan aku bahkan sampai speechless pas di ini sampai, karena benar-benar sepersis itu. Bahan juga bagus, warnanya juga super cantik. Ini sage green lagi super kekinian, dan buat teman-teman di sini yang berhijab pasti bakalan suka banget karena modelnya sopan, tangannya panjang, di bagian depannya tuh lucu, bukan yang kayak blus polos aja, tapi di sini itu ada kancingnya, terus di bagian bawah juga ada ruffle. Aduh, gemes banget gak sih? Dan ini harganya cuma 37.000. Buat kalian semua yang udah suka, mending stop dulu videonya dan kalian langsung cek ke description box. Kalau misalnya ready, langsung di check out aja. Gak usah kelamaan karena takutnya kehabisan, karena sage green tuh lagi super happening banget. Jadi kalau misalnya sekarang beli baju sage green tuh susah banget. Untuk detailnya ini bisa dilihat bahan crepe, mulai dari kerahnya, terus kancing-kancing, semua jahitan, semuanya rapi. Dan di bagian tangan aku suka banget nih, dia kayak ada efek balonnya gitu, kayak dijahit-jahit kecil gini, dan di bagian rempelnya juga manis, tuh ya, bagus banget. Setelah aku pakai, ini aku sengaja match sama culotte warna hitam, bener-bener sebagus itu, gila, cakep banget gak sih? Udah gitu warna hijaunya sangat-sangat menenangkan mata, dan modelnya menurut aku ini super worth it untuk seharga 37.000. Aku suka banget nih di bagian tangannya, dia kayak puffy gitu loh, dan bener-bener kelihatan lengan balon. Kadang kalau ada yang murah-murah gini tuh dia suka fail lengan balonnya, tapi ini benar-benar sesuai sama yang di foto, dan aku super rekomend sih ini karena harganya super murah dan kalian bisa dapetin blus yang sebagus ini dengan cuttingan sebagus ini juga. Bahannya lembut, gak panas dan gak nerawang, jadi kalau misalnya kalian pakai daleman lagi untuk make sure gak nembus, kalian gak bakal kepanasan karena benar-benar bahannya adem. Kita masuk ke online shop yang kedua. Aku beli dari Atlea Store. Di sini aku beli satu blus warna matcha dan harganya 54.400. Bahannya benar-benar lembut dan apa ya, kayak ngangetin badan gitu tapi nggak bikin panas sama sekali. Dia ini bahan baby terry dan bener-bener cantik dong, liat nih lengannya. Aku suka banget nih model-model baju yang hijab friendly dan lengannya kayak gini, kayak manis gitu. Walaupun di bagian depannya dia polos, tapi tangannya tuh bikin cantik dan anggun. Apalagi kalau misalnya kalian pakai celananya tuh kayak culotte polos aja, bener-bener kelihatan keren banget, kayak effortless anggunnya. Jadi buat teman-teman yang berhijab di sini dan suka banget pakai model blus kayak gini, aku super saran kalian beli model blus ini. Harganya cuma 54.000 dan bahannya bener-bener sehalus itu. Tuh ya, kalian bisa lihat sendiri dia ini detailnya. Dia bahannya, aduh, cantik banget dan bener-bener halus, menyerap keringat. Dan ini lumayan tebel sih, cuman setelah aku pakai dia nggak panas sama sekali kok. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai manset lagi, aman. Dan buat teman-teman yang nggak berhijab pun tetap bisa pakai ini tanpa ngerasa kayak terlalu baju hijab gitu, karena ini tuh kayak blus yang lagi kekinian sekarang modelnya, apalagi warnanya sage green, cantik banget. Aku bener-bener rekomen ini buat kalian. Jadi ada dua nih yang direkomen. Gemes banget kan blusnya setelah dipakai, bener-bener cantik dan sesuai banget sama yang di foto. Buat kalian yang gak mau beli warna sage green, masih banyak warna lainnya yang bisa kalian pilih, tapi karena emang sekarang lagi super hits banget sage green, makanya aku sengaja pilih ini. Bener-bener secantik itu, dan tangannya aku suka nih, ada ruffle-rufflenya sedikit, dan dia juga ngembang. Wow, aku suka banget. Mendingan kalau misalnya kalian suka, again gak usah nunggu lama-lama lagi, langsung cek aja ke description box. Jangan sampai kehabisan, karena aku yakin pasti banyak banget juga yang ngincer blus kayak gini yang harganya murah dan bahannya ini bener-bener lembut. Even kalau kalian lagi kedinginan pun, kalian pakaian itu nggak bakalan kedinginan karena bahannya cukup tebal tapi tuh nggak bikin panas ataupun bikin gatel-gatel gitu. Kita lanjut ke online shop yang ketiga. Aku beli dari @fashion.branded2016. Di sini ada satu baju sisa ekspor dari merek N
Other Stories. Ini benar-benar cantik banget sage greennya. Dia tuh bahannya silk dan mengkilat tuh ya, cantik banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai bakalan kelihatan super mewah, super mahal. Padahal ini harganya cuman 89.000 aja. Aku pilih size 34. Size 34 itu setara S. Jadi ini ikut ukuran luar negeri gitu. Kalau kalian beli baju di H&M, bajunya 34, 36, 38 dan disesuaikan aja. Ini benar-benar secantik itu, modelnya di wrap. Dan ini sebenarnya kalian bisa pakai kayak ala-ala baju kimono gitu karena modelnya di wrap kayak gini dan benar-benar mewah, padahal harganya enggak sampai 100.000. Dan ini di bagian samping talinya bisa kalian adjust. Sebenarnya tuh bebas ya, bisa di bagian depan, di bagian samping ataupun di bagian belakang. Cuman ini aku lagi ikat di bagian samping. Ntar aku contohin aja pas lagi try on. Untuk dressnya aku suka banget karena modelnya benar-benar persis yang ada di foto, bukan yang kayak asal-asalan dan juga bukan yang KW-KW-an kayak ngomong asal baju sisa ekspor aja, tapi emang benar-benar baju asli sisa ekspor. Terus yang aku kurang suka adalah dia tuh terlalu rendah v-necknya, benar-benar rendah banget. Jadi kalau misalnya aku pakai dress ini, aku harus pakai daleman lagi. Kalau nggak terlalu vulgar gitu loh, terlalu vulgar ke bawah, dan modelnya kurang cocok untuk dijadiin terlalu vulgar. Padahal kalau di fotonya aku lihat dia kayak ketutupan gitu loh, v-necknya rendah cuma segini, tapi aslinya pas aku pakai dia benar-benar rendah banget. Jadi aku pakai kemben lagi nanti pas lagi try on. Cuman overall ini semuanya bagus banget, apalagi bahannya benar-benar sehalus itu. Aduh, cantik banget sih. Warnanya juga benar-benar cantik banget, parah. Semuanya juga well made. Aku nggak nemuin ada reject ataupun minus dari bajunya. Semuanya bagus sih. Setelah aku pakai, ini dressnya masih tergolong sopan ya, karena dia juga nggak terlalu pendek, kayak sedengkul di atas sedikit. Dan ini wrapnya kalian bisa adjust. Cuman aku lebih suka di bagian samping sih, karena lebih manis dan sesuai sama yang di foto modelnya. Dan warna hijaunya juga benar-benar cerah, bikin hari-hari kalian jadi cerah juga. Aku jadi senang banget sama warna sage green ini sekarang. Aku sengaja juga pakein kemben supaya ketutupan dan kelihatan tetap anggun, karena dress ini tuh menurut aku lebih bagus untuk dijadiin dress yang anggun sopan dibandingkan yang seksi. Dan kalau kalian suka juga sama model-model dress kayak gini, aku saranin kalian beli di online shop ini, karena aku udah cari yang paling-paling murah dari semua dress-dress sisa ekspor yang ada di online shop. Online shop lain tuh masih 90.000-an ke atas, tapi ini yang paling murah 89.000-an aja. Kita masuk ke online shop yang keempat, dan ini yang terakhir aku beli dari app Bali Ethnic. Nah, di sini ada satu sexy dress warna sage green dan aku beli harganya 112.100. Ini pas lagi diskon kemarin tanggal 66. Ini cantik banget, guys. Di depan kan kelihatan sopan ya, cuman kayak dress biasa, tapi di bagian belakang ini kayak model tali gitu, dan kalian bisa atur mau taliin kayak gimana, zigzag ataupun lurus, bebas deh. Dan ini bener-bener secantik itu, persis banget sama yang di fotonya. Menurut aku ini murah banget untuk sebuah dress cantik kayak gini, bahannya rayon. Kekurangannya adalah dia cepet banget leceknya. Tadi pas sampai di aku aja bener-bener lecek, jadi aku harus setrika dulu supaya aku tampilin ke kalian tuh jadi rapih, bagus gitu ya. Ini tuh bener-bener salah satu dress yang aku cari-cari dari dulu, karena aku cari yang bahan rayon, terus juga harga yang murah, terus dia long dress dan seksi. Aku pengen banget pakai ini buat nanti di Bali, karena ntar aku rencananya pengen ke Bali. Dan ini adalah salah satu outfit yang pasti aku bakalan bawa, aku bakalan pakai, apalagi sage green lagi super happening. Parah, kalian wajib banget punya dress ini kalau misalnya suka seksi dress. Ini standar sih di bagian depan kayak model halter neck gitu. Ini di bagian bawah super panjang dan ada slitnya, jadi bener-bener seksi banget kalau dipakai. Dan ini di bagian belakang bisa di-adjust dan ada karet juga di bagian sini. Untuk dressnya sih V2L ya, standar, karena model-model baju Bali kayak gini tuh biasanya emang V2L. Ini dia dressnya setelah aku pakai, lihat dong secantik apa. Aku benar-benar senang banget bisa nemuin dress ini dari Bali Ethnic. Gila, sebagus itu dong dressnya. Kalau kalian juga lagi cari-cari dress yang kayak gini, seksi terus juga adem, ini kalian wajib banget cek ke Bali Ethnic, karena banyak banget dress-dress panjang yang bagus-bagus dan adem-adem, kalian bisa langsung keracunan. Dan ini salah satu yang aku suka banget modelnya, karena kalau aku cek-cek di online shop lain gak ada yang model kayak gini. Dan aku tuh suka banget deh model dress yang kayak gini, di bagian depannya kayak super ketutup tapi di bagian belakang tuh dia rada backless dan ditaliin. Waduh, bener-bener seksi banget dan harga juga murah, apalagi warnanya, dia jual warna sage green, udah langsung aku gas beli. Dan ini slip di kaki juga bener-bener jatuhnya cantik banget. So guys, gitu dulu untuk video haul aku kali ini. Aku harap kalian suka sama semua pilihan baju-baju sage green kali ini. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa buat like, komen di bawah kira-kira aku harus bikin video apa lagi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe aku di bawah sini supaya aku makin semangat bikin video setiap minggunya. See you guys next time.